Terus. Jemaat, berarti malah gak, malah jauh gak terganggu ya. Nanti di setting kayak berkelompok itu, Pak. Jadi ada empat kelompok gitu, empat mic. Yang depan nanti untuk pembukaan, yang untuk peserta nanti cuma berkelompok. Begitu. Iya. Di setting awal ya enggak apa-apa. Di setting mulai awal malah enak. Itu terbuka, Pak. Langsung kita mulai ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu nggih. Nanti yang lain bisa menyimak di video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu anggota MGMP Kimia MA Kabupaten Banyuwangi. Suara saya bisa didengar jelas, nggih? Bisa didengar suara saya, nggih? Oke, gini Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk rapat koordinasi kegiatan MGMP. Jadi begini Bapak Ibu, ini perlu saya ceritakan sedikit. Jadi MGMP kita, MGMP Kimia MA Kabupaten Banyuwangi, kita itu mendapat bantuan block grant 30 juta dan uang itu harus dihabiskan, itu digunakan untuk kegiatan MGMP Kimia. Nah, mumpung kita itu dapat bantuan, ini kita gunakan untuk mengawali kita bisa apa namanya kumpul-kumpul bareng secara formal, dan mungkin ini akan berkelanjutan sampai tahun kedepannya lagi. Artinya tahun kedepannya lagi juga kita akan kemungkinan mendapatkan bantuan lagi kalau ini bisa kita laksanakan dengan baik. Kemarin saya dan teman-teman pengurus MGMP sudah merancang kegiatan yang nanti menghadirkan seluruh Bapak Ibu anggota MGMP. Untuk mengikuti kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Kegiatannya seperti apa? Ini saya apa namanya? Saya coba tampilkan share screen dulu, Bapak Ibu. Bisa dilihat ini, Pak Ibu. Yang saya share. Belum. Belum datang bentar. Undangan untuk Bapak Ibu sudah jadi. Ini nanti dari Kemenag akan dikirimkan langsung pada kepala-kepala madrasah, akan diberikan langsung kepada kepala-kepala madrasah. Sebentar ada yang masuk. Ini akan diberikan kepada kepala madrasah. Atau kalaupun nanti sampai hari bilang hari H panjenengan tidak ada, ini nanti langsung saya share di grup. Nah, ini kegiatannya nanti yang akan kita laksanakan. Ini nanti saya share di grup. Jadi kegiatannya ini, kalau mungkin dari Bapak Ibu ada yang usul, Pak, nanti pertemuan ke 6 atau ke berapa di madrasah saya, silahkan. Pak. Ini perencanaan dari pengurus kemarin. Jadi kegiatannya model in on in. Jadi, yang tahap pertama nanti di MAN 2, karena di tengah-tengah.
kegiatan 456 di MAN 3, kegiatan 789 di MAN 4. Untuk seluruh kegiatan ini Bapak Ibu, nanti ini gratis. Artinya panjenengan tidak dipungut biaya atau swadaya. Jadi semuanya dibiayai dari dana Blue Grant. Dan insya Allah nanti, bahkan nanti Bapak Ibu ketika hadir itu juga nanti akan mendapat transport dari kegiatan ini. Nah, untuk pesertanya itu sesuai yang ada di SK Bapak Ibu. Ini ada 18. Ini tadi yang belum bergabung ini Bu Nida, kalau nggak salah Bu Nida, Pak Subairi, Bu Mita, ini juga belum kelihatan, Pak Kupron, ini juga belum kelihatan, Bu Giovanin juga kayaknya belum kelihatan. Dan nanti sambil ketok tular atau nanti kita hubungi yang bersangkutan. Ini pesertanya. Ini rundown kegiatan pembukaan acaranya. Jadi untuk kegiatan awal itu nanti kita ada di MAN 2 Banyuwangi atau di MAN Genteng. Jadi kita harapkan nanti Bapak Ibu hadir di MAN Genteng jam 8 sudah ada di sana. Atau jam setengah 8 nanti registrasi, Bapak Ibu registrasi di sana. Jadi jam 8 tepat bisa langsung kita mulai. Ini kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi ini agendanya, jadwalnya. Ini surat nanti yang diberikan Kemenag kepada kepala sekolah Bapak Ibu. Karena ini kegiatan apa namanya, ya Kementerian Agama, jadi wajib mengikuti untuk guru-guru kimia. Dan di Banyuwangi ini hanya 2 MGMP yang dapat bantuan Blue Grant Bapak Ibu. Yang pertama MGMP Kimia dan MGMP Ekonomi. Dan karena kita penerima bantuan tahap pertama, kita melaksanakan kegiatan awal dan alhamdulillah kita bisa apa mencairkan dana bantuan itu. Oke, itu Bapak Ibu kekaitan tentang kegiatan kita nanti. Jadi diharapkan seluruh Bapak Ibu nanti bisa mengikuti kegiatan ini. Nanti kita saling berbagi. Kegiatan ini adalah kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi misalnya ada materi-materi nanti yang Bapak Ibu perlu penguatan, nanti akan kita diskusikan, akan kita bahas semuanya bersama-sama. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Halo, monggo Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Atau saya mau ngecek yang ini Panataban Lerek ini siapa nggih? Busin kan nggih? Oh, Bu Siti Anisa. Kalau Siva ini Bu Nova nggih? Siva Bu Nova. Jadi nanti untuk beberapa teman nanti akan saya hubungi. Terus nanti untuk kegiatan awal in pertama Bapak Ibu itu nanti mohon Bapak Ibu membawa jas lab, karena seluruh kegiatan yang kita laksanakan nanti itu ada praktikumnya, terlaksana praktikum. Jadi nanti khusus untuk pertama nanti panjenengan bawa jas lab. Intinya nanti kita di sini saling berbagi. Kalau misalnya seperti itu kurang efektif Pak, saling saling mengisi apa yang kurang, saling saling mengisi. Nah, ini momen kita guru-guru madrasah untuk bersama di forum MGMP. Ya, mumpung kita dapat bantuan semacam ini. Jadi nanti panjenengan datang ke sini membawa badan saja, jadi tidak usah membawa apa-apa. Syukur-syukur kalau dari sekolah juga dikasih transport, ya nanti dapat
double dari panitia juga nanti akan memberikan transport untuk Panjenengan. Jadi kegiatan ini nanti ada 9 pertemuan yang kesemuanya nanti didanai dari dana Blok Grant Bank Dunia, semacam itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, Bapak-bapak, Bapak Ibu. Monggo, siapa yang mau tanya? Kalau Bu Maratus ini Bu Bu Sinten nggih? Maratus Solihah, ini Bu Sinten nggih? Matur salam lahir baru. Oh, nggih. Guru. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, Bapak Ibu? Ya, dua kali. In pertama dan in kedua. Nanti kalau mungkin di in pertama, nanti kita tawarkan pada teman-teman kalau misalnya, Pak, misalnya di Darussalam Blok Agung atau misalnya di mana mau ketempatan, ya nanti kita kita sesuaikan. Kalau misalnya ada yang Pak di tempat saya, oke, nanti kita ke sana bersama-sama. Bu Relina, Bu Devina, ada yang mau ditanyakan? Putri, Bu Nova. Oke, sudah jelas, ya. Ya, sampai jelas, Pak. Ini masalahnya kalau nanti kegiatan ini tidak terlaksana, nah kita bertanggung jawab bersama-sama. Jadi MGMP Kimia Kabupaten Banyuwangi, jadi ini juga nanti di pelaporannya kita nanti akan kesulitan kalau kita tidak bersama-sama untuk menyukseskan apa namanya kegiatan ini. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu juga bisa menyelesaikan kegiatan ini sampai mulai awal sampai akhir nanti. Oke, sampun Bapak Ibu. Untuk pelaksanaannya nanti habis ini surat resminya saya share di WA, Ibu, surat resminya. Surat yang saya share itu nanti itu sementara jangan tunjukkan kepala sekolah dulu, karena surat itu yang memberikan kemenak ke kepala sekolah Panjenengan. Nah, kecuali nanti jelang hari H, Panjenengan tidak ada kabar dari kepala sekolah, nah itu nanti bisa Panjenengan tunjukkan. Yang penting Panjenengan sudah tahu surat surat nanti akan diberikan kepada kepala madrasah masing-masing. Ya, Pak. Oke. Terus yang panjenengan bawa nanti untuk di awal, in awal itu panjenengan hanya bawa jas lab saja. Jas lab saja itu nanti untuk kegiatan kegiatan kita. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu, nanti kan ada beberapa gelombang, insya Allah nanti saya sudah komunikasi dengan teman-teman yang narasumber. Nanti ada dari Jember satu dan dari Bondowoso satu. Karena sudah saya komunikasi ulang dan kepada beliau-beliaunya sudah menyatakan bersedia untuk hadir di Banyuwangi. Tapi itu nanti untuk di in keempat dan in keenam. Nanti kita ada pematerinya dari luar kabupaten. Dan untuk tahun ajaran depan, kebetulan saya kemarin tuh pulang dari UNESA, dari Surabaya, baru datang tadi malam. Saya komunikasi dengan beberapa dosen, dan kebetulan dosen UNESA itu ada yang rumahnya Banyuwangi. Itu nak, kemarin sudah saya tanyakan kalau saya mau mengisi kegiatan-kegiatan di MGMP Kimia, gimana Pak? Beliaunya bersedia dan nanti tinggal menghubungi saja, insya Allah nanti bisa. Jadi mungkin ada miskonsepsi-miskonsepsi materi kimia itu nanti bisa di apa namanya bisa kita agendakan untuk kegiatan workshop atau seminar nanti.
tapi nanti selesai kegiatan ini. Karena kegiatan ini harus selesai dulu. Nanti mungkin di tahun ajaran depan bisa kita laksanakan itu dengan mengundang dosen-dosen. Oke, sudah Bapak Ibu? Sampun. Oke, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Dan saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.